Kampung KB, agar masyarakat lebih sejahtera. Pembangunan 514 Kampung KB di seluruh kabupaten di Indonesia. Kriteria lokasi Kampung KB, kabupaten dengan permasalahan sosial, kawasan miskin. Wilayah kumuh, padat penduduk, tingkat peserta KB rendah. Manfaat Kampung KB diantaranya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah, menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bangun Indonesia mulai dari keluarga. Ayo, ikut KB. Dua anak, cukup.